Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita di sini di channel Azaman Sulaiman. Selamat datang dan jutaan terima kasih kerana sudi singgah di sini. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya ambil kesempatan ini untuk berdoa agar kawan-kawan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita. Amin, amin, amin ya Rabbi Alamin. Bagi kawan-kawan yang baru singgah di channel ini, saya ingin menyatakan bahawa channel ini akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti sketsa kehidupan, seni budaya, isu semasa dan lain-lain. Untuk siaran kali ini melalui segmen isu semasa masih lagi berkisar di sekitar pilihan raya yang berjodoh, Dr. Siti Mastura bakal menggugat, bakal gugat Datuk Sri Rizal. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra politik ini. Apakah senjata Dr. Mastura yang boleh menggugat Datuk Sri Rizal Marikan? Tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra politik ini. Jom, jom, jom kita. Dr. Siti Mastura bakal gugat Datuk Sri Rizal. Di atas kertas, semua orang meramalkan Datuk Sri Rizal Marikan mampu mempertahankan kerusi Parlimen Kepala Batas. Ramalan ini mungkin bersandarkan kedudukan beliau selaku Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Mungkin berdasarkan beliau bertanding di kerusi Kepala Batas. Berdasarkan rekod, kerusi tersebut memang dimiliki oleh UMNO sejak pilihan raya pertama negara pada 1959 sehingga PRU ke-14 yang lalu. Dulunya UMNO bertanding atas gabungan perikatan UMNO yang melambangkan kapal layar. Saya masih teringat dulu-dulu semasa saya bersekolah, kalau jumpa Pak Cat, kami semua akan mengusik Pak Cat. Kapal layar akan tenggelam. Dia akan mengejar kami. Kalau sebut kapal layar, memang saya akan teringatkan Pak Cat. Di sekitar tahun 1972, Perdana Menteri yang juga merupakan Presiden UMNO, Tun Razak, telah membentuk gabungan baru yang dinamakan Barisan Nasional. Sejak itu, UMNO berada dalam gabungan tersebut. Namun, ramai yang lupa realiti semasa dalam PRU 14 dulu. Datuk Sri Rizal Marikan hanya menang dengan majoriti 4,736 undi sahaja. Datuk Sri Rizal memperolehi undi keseluruhan sebanyak 22,459 undi. Bagi saya, majoriti itu agak kecil dan menyusut dalam pilihan raya dari pilihan raya ke-13 dulu, di mana majoriti yang diperolehi
undi yang diperolehi keseluruhannya oleh Datuk Rizal Marikan sebanyak 25,128 undi dan menyusut 2,669 undi daripada undi yang diperolehi dalam pilihan raya ke-14. Dalam PRU 15 ini, Datuk Seri Rizal akan menghadapi pertandingan 4 penjuru. Calon yang akan mencabarnya kali ini ialah Dr. Siti Mastura Mohamad, Perikatan Nasional, Dana Abdul Majid, PH Muda, dan Hamidi Abu Hassan, pejuang GTA. Dalam tiga-tiga calon yang mencabar Datuk Seri Rizal Marikan, saya berkeyakinan Dr. Siti Mastura Perikatan Nasional mampu mencabar dan menggugat Datuk Seri Rizal Marikan. Dalam pilihan raya ke-14 dulu, Dr. Siti Mastura ketika itu bertanding atas tiket PAS telah mencuba nasib dan bertanding di parlimen ini dan berjaya memperolehi 12,120 undi. Bagi saya, undi yang diraih itu agak baik dan meyakinkan. Dr. Siti Mastura Mohamad, Perikatan Nasional, adalah bekas pensyarah UiTM dan memperolehi ijazah sejana dan doktor falsafahnya yang membawa gelaran doktor dari USM. Dr. Siti Mastura memperolehi ijazah sejana mudanya dari Universiti Al-Azhar Mesir. Taraf akademinya yang baik dan meyakinkan ini akan menjadi Dr. Siti Mastura seorang pemimpin yang baik. Di samping itu, Dr. Siti Mastura Mohamad, Perikatan Nasional juga merupakan seorang aktivis politik PAS yang hebat. Di samping menjawat jawatan Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri, beliau juga menyandang pelbagai jawatan lain baik di peringkat kawasan, negeri dan pusat. Tambah meyakinkan lagi, Dr. Siti Mastura adalah anak tempatan. Beliau merupakan orang pematang tinggi C, kepala batas, serta seorang yang cukup muda terlibat dalam dunia politik, baru berusia 33 tahun. Jadi, berdasarkan fakta ini, jangan terkejut jika Dr. Mastura Mohamad mampu mengalahkan Datuk Seri Rizal Marikan. Alhamdulillah. Begitulah citra politik yang saya bicarakan kali ini. Nampaknya dalam pilihan raya kali ini, dirasakan kedudukan Datuk Seri Rizal Marikan akan tergugat. Jika Datuk Seri Rizal Marikan gagal mempertahankan kerusi ini, maka tamatlah legasi dan kekebalan kerusi itu di tangan seorang wanita muda bernama Dr. Mastura Mohamad. Seandainya perkara ini berlaku, maka BN UMNO Pulau Pinang tidak akan mempunyai sebarang kerusi parlimen lagi di Pulau Pinang. Hakikatnya, rakyat marin bukan marahkan BN UMNO kerana UMNO hanyalah nama tanpa jasad. Para pemimpin BN UMNO perlu kembali menyelami dasar perjuangan generasi lama yang telah membawa UMNO menjadi parti yang kuat dan disegani. Jangan sekali-kali apabila ada kerusi dan kedudukan, lupa diri untuk memperjuangkan nasib rakyat marin. Jangan hanya memikirkan peluang untuk buat duit sahaja. Saya rasa cukup sampai di sini.
pembicaraan citra politik saya. Kita jumpa lagi di lain video dengan isu yang lain pula. Nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.